apakah sebuah perusahaan itu juga perlu dizakati setiap tahunnya. Maka ulama-ulama kontemporer berijtihad atau menganalogikan atau mengkiaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha baik trading maupun jasa, maka diwajibkan zakat perusahaannya setiap tahunnya 2,5%. Ya. Ini dikiaskan dengan perdagangan. Tentunya kewajiban zakat ini ya dibebankan untuk para pemilik modal yang memang harus dikeluarkan setiap tahunnya 2,5%. Maka kepada siapapun di antara kita yang punya usaha secara individu ataupun juga syirkah, maka diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari usahanya setiap tahun. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan atau membawa keberkahan dari usaha yang kita dapatkan. Karena Allah pernah menyampaikan, "Wanfikum min thayyibati ma kasabtum," dan berinfaklah dari apa-apa yang telah engkau usahakan yang terbaik, termasuk adalah perusahaan. Maka mengingatkan siapapun yang punya usaha, baik individu maupun perusahaan dengan badan hukum tersendiri, diwajibkan untuk mengeluarkan 2,5%. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.